terjadi semua Supari dan juga wow bisa berantem ternyata Supari dan juga Febri terjadi wow apa ini segar sekali oh tidak. Hai guys, aku Cheryl Shainavia. Jangan lupa subscribe ke Ian Alvin Girsang atau Ian Private Channel. It is so funny, you guys should definitely check it out. Persib Bandung yang sudah penuhi lapangan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Sidoarjo, di mana banyak supporter yang hadir. Ya, di mana sore hari ya. Jadi pertandingan juga dengan cuaca yang baik, kita harapkan pertandingan akan baik sekali ya. Di mana timnas under 22 itu diasuh oleh Luis Milla yang akan di training ke Spanyol. Dan Persib juga bermain di Liga 1 saat ini dengan marking player-nya ya, saya enggak tahu ya di dua. Jadi skuad dari kedua tim sudah diperlihatkan. Febri Bohariadi harus bermain dulu di Indonesia Under-20 itu, di mana dia menjadi andalan di lini serang Persib Bandung. Dia di kedua tim juga selalu dipakai oleh pelatih ini. Bismillah. Ya, kita lihat langsung kita mainkan. Selamat menyaksikan. Yes. Ya. Pemain sudah dimulai. Iya, selamat tadi kita menonton pertandingan Persib Bandung versus Indonesia. Iya, dalam rangka apa ini? Coba. Oke, Atep sekarang, Lord sekarang kepada Mighty Mo kepada Teko, Sartre Tegar, oh, Jovic lagi, dia Jovic. Ada apa ini, keanehan, Jovic lagi memberikan pas. Kita pasang di situ, ada Arianto sekarang. Arianto, Evan, Yudi Utomo. Nampak terkaget-kaget saya kepada tadi Jovic, yang tiba-tiba naik di atas. Tidak ada suatu taktik yang dilakukan oleh Jajang Nurjaman di awal pertandingan ini. Naikkan Jovic jika ada pemain tinggi di depan. Dia balik lagi ke lapangan sekarang. Ada Febri Bohari yang bermain di lapangan ini sekarang. Jawaban sekarang Arianto. Ikut ke gede mencari kawannya. Panu jauh main lagi. Masih bermain. Sampai yang pelan-pelan. Penyerangan. Pemain di lapangan ini adalah Mahathir Trawalian. Pemain dari tim Ajax. Oh, hebat lepas. Menyerang bola. Hendrawalian ya, bukan Hendrawali. Hendrawali adalah salah satu band terkenal juga di Indonesia. Aku kembali lagi tentang pertandingan aku. Atem sekarang belum selain tadi. Atem bawa bola. Atem siapa nih? Hai, baik dari Atem. Wow, jaga tadi ada Zanando. Atem masih ngasih bawa bola. Iya, siapa nih tadi pemain Arema? Ada aku yang mengatakan. Gede kali dia memiliki kemampuan yang sangat gede. Kalau masih main sini, kartu kau masih kepada Dedi Sandar. Dedi Sandar jatuh tadi. Oh, kartu gede. Pemain timnas ada dua sekarang diasuh oleh Luis Milla melakukan sebuah strategi yang kalau kita tahu Eropa seperti kaki ya, seperti permainan Spanyol. Oke. Masih naga soal ada Evan Dimas, asing nyerang selalu dua tim bermain sangat tidak terlalu fresh, jadi pertandingan sangat cair sekali. Evan Dimas, orang anak muda yang selalu dipercaya di under 19, saat itu dia berhasil membawa Indonesia menang atas Korea Selatan 3-2 dengan golnya yang saat itu 2 gol. Dua pernyataan bersejarah pada saat itu. Kartu kuning nampaknya, main bo, Febri bo. Gajah kartu kuning. Karena nampaknya melanggar seniornya di Persib. Kita lihat menarik sekali Haryono yang buat langsung berdiri lagi namun masih melihat yang lain. Ya, pemain Indonesia mungkin harus di karena beda gitu bermain Indonesia dengan bermain di luar. Gitu. Maksudnya akan beda dari internasional dan bermain di pertandingan perlu. Ya, ada sekarang Atep sekarang. Mana? Iya, Supardi baik sekarang. Supardi mencari kawannya. Apa yang lakukan Supardi? Masih Supardi. Supardi ke tengah. Oh, sudah lebih baik sekali dalam mengantisipasi tadi. Panah baik balik. Sadil. Pemain berbakat ini daripada timnas Indonesia. Berdua dengan Febriani kerja sama dengan dia pada saat di Piala Presiden itu sempat bertemu. Namun sekarang harus menjadi tim. Sama. Ada yang melakukan
oleh Jawaria. Dekat sekali Jawaria. Oh, untungnya sudah ada main tim di sini dengan cepat. Oh, kurang jauh dari Stadion Ramdhani sekarang. Apa yang dilakukan? Apa yang dibalik orang pemasaran? Ya, jadi sudah ada sender, sudah terbalik. Main tim, mau dibuat dari main tim, Rafael. Oh, kuatkan satu gol. Satu gol pada Masudah Zoy. Satu gol pada Zoy, saya sendirian. Ah, masih sangat baik dari marking dari kedua tim. Jorginho, Eva Dimas, dan Matsunaga, Jawa Jukrianto, Ahmad Jukri Jukrianto, tujuh penyerang. Mulai lagi penyerangan, Denis Tunada, iya, kepada hasil sekarang, masih bagus kepada Antep, ada Antep yang baik di Jumatnya tadi, umpan, ini kembali dari Jumatnya, kuat baik, pemain antara Indonesia, baik, Eva, Surawalian, pemain dari Azak, main dengan tinggi yang sangat postur yang sangat baik sekali. Lalu terjadi gangguan teknis tempat melanjutkan lagi. Ya, main tim sekarang kepada Yusuf Nadar. Jadi masih Denny mencari dia kawan kepada Atep Bisa. Atep, ya mengocek tadi. Ya, mencari siapa? Iya, Supari Rasyid, sekarang Supari. Masih Supari, iya baik sekali Supari. Oh, dua orang dilatih. Iya, tiga orang dilatih. Apa kabar persiapan? Satu, tenang, lu bagi kanan. Oh! Hampir tadi peluang daripada Matsunaga Shohei merobek jalan tiga orang bung. Dilewati luar biasa sekali Supari Rasyid, pemain bek kanan senior daripada Persib Bandung. Peluang yang diletakkan tadi oleh Matsunaga dibuang sia-sia tadi dan first time ya baik dari cara berjumping masih sangat bermain hati-hati kedua tim atau terus yang sebagai tim Jopik di mana sering naik sekarang di pertandingan ini. Kartu kuning dua bagi tim nasional under 22. Anak mana pun yang satu ini harus bermain lebih tenang, harus bermain lebih profesional. Karena kami kita tahu pemain senior yang mendekati Bandung sudah memiliki banyak pengalaman di liga dan harus mendekati ilmu juga bagi adik-adiknya yang akan berjuang. Ada yang bisa. Dengan lupa dia, persiapa kartu gol. Tidak bisa disambut tadi. Keluar bola berakhir pula pertandingan pertama antara versus Indonesia Under 22. Ia kena dari Paulo Sintanggar nampaknya. Ada Atep yang sudah analisa babak pertama. Permainan yang baik kali ini statistik. Dua masih belum. Ya, sama kita lihat Asian akan bermain babak kedua. Ya, iya. Masih Asian. Banyak sekali peluang tadi di awal-awal pertandingan, bulan-bulan sebulan, namun masih hasil tidak maksimal. Perhatian, ada Zangan dulu, baik dari Zangan dulu. Bagi kami pada Ramdan, Ramdan pada Indonesia. Yuk, nanti pada main, menunjukkan patahkan lebih potong tadi. Buah passing yang terperlihat itu, baik dari Masih tadi. Tidak berpulih bola oleh pemain Persib Bandung. Ya, masuk. Baik sekali Atep. Persiapa? Haryono sekarang. Haryono, baik sekali ya. Kedua menang. Masih penyelesaian akhir rampok yang jadi pair. Kita lihat bangun. Replay tayang ulang. Ada Haryono. Haryono bukan super yang cantik. Cuek tadi. Ya, tendangan mereka adalah memang bukan tendangan yang menjadi kekuatan bagi pemain satu ini. Namun,
nampaknya nanti masih memiliki PR, yaitu finishing touch dari penyerang-penyerang itu. Lagi kita dekat tadi, kacau ya bang. Jadi mulai pada segi pendek, passing dari pemain-pemain daripada PSG Bandung, Berdianto, pemain dari Jepolan Under 19 sama Indra Safi, Berdianto sekarang, Berdianto, Syabani, Syabani ada Indra Walian, buat saya pemain dari atas ini, iya ada Berdianto, pemain daripada Persib Jakarta, iya ada Mertian dari Mertimas, pemain dari Bayangkara United, Berdianto, nampak tidak ngantor hari ini Made Wirawan, hanya sedikit sekali bola yang dia tangkap tidak sibuk di hari ini. Edisi sekarang, masih, sampai kehilangan akal, tembus orang memang cepat dan kau tangkap. Ya coba sekarang, baik sekali pada Jovic, kita langsung. Oh, uang pertama game nasional under 22. Masih lebar, yang mulai, oh, kita dilihat yang mulai. Total dose is closing down. Kita lanjutkan lagi saja. Baik, ada Jovic dan Jovic. Kecil, baik, kita belakang, ada Hansam memang. Cari kawan dia. Terus bermain sabar, memancing pemain-pemain yang berpersi Bandung untuk keluar dan akhirnya mampu menciptakan peluang. Atem sekarang keluar, pelukan yang diberikan oleh para Luboto pada pemain-pemain ini. Roni Sinto, Roni yang sudah sangat konsisten bermain di Persib Bandung, pemain-pemain yang selalu dia sekali. Persib Roni Sinto sekarang, Roni Sinto pada Bandung Kasoy, iya Matsunaga, iya Penesian, Michael, tadi Hansam Yama menjelaskan nampaknya apa yang akan dilakukan oleh Sienma baca tadi pergerakan dari pemain satu ini. Kita lihat semua potensi yang terbesar didapat yang dimiliki oleh seorang Hansam Yama, seorang back yang memiliki postur yang luar biasa. Dia telah keluar sekarang, Hidroyan tidak, belum bisa lagi Hidroyanto ada main di Bandung. Bermain bola itu tidak perlu keras, namun akurasi dan juga visi bermain. Lihat backfield baik sekali dari Pak Sunaga. Kosong nampaknya tidak ada koordinasi. Tendang dari kanan.
tidak bisa tadi dijaga oleh Raffi Mudianto, terlalu jauh nangkapnya, merobek jalan timnas Indonesia. Ada 2-1 kosong Persib Bandung. Timnas ada terjadi tanding lagi pertandingan. Ya, seperti itu pun kiper seperti yang di pukul Ter Stegen ataupun Aslan juga akan susah. Masuk gol pun dia terlihat lagi. Tadi lagi dari sekarang kembali nasir. Ada Tep Febri hari ini bau lagi, sampai lupa tadi kenupan. Ada baik Timo, masih baik tadi. Ada siapa nih Atek sekarang Febri bau sekarang bau. Iya apa itu? Oh hari ini selesai. Jadi pelanggaran waktu bukan peluit. Oh terjadi sebuah Supari dan juga wow bisa berantem ternyata Supari dan juga Febri terjadi oh, apa ini segar sekali oh tidak katanya tidak sih tidak sih sinkron sinkron sekali sudah pemain ini bukan hal tidak jadi berantem dari antara sama pemain yang bermain di satu tim Persib Bandung. Ya, sudah bukan. Tinggi. Lalu tinggi tadi. Lalu keras dan terlalu tinggi. Masalah di mana sih? Tidak ngantor hari ini. Madi Wirawan. Ngantor sangat. Pisang, ya, ACN. Oh, cantik dari Atep. Atep kena Atep. Masih sempok. Oh, Atep. Buat sekali Atep, butuh gede Atep, masih Atep, dengan umpan, ada jadi main lain, ada Mas Sunaga, ada Mas Sunaga, ada Mas Sunaga, gol! Luar biasa, sebuah peluang, sebuah kesempatan yang tidak disia-siakan oleh Mas Sunaga, pemain dari negeri Samurai ini, mencetak gol pertandingan hari ini, pemain nomor 17, nah tidak perlu keras, namun efektif dan juga tepat sasaran. Matsunaga gol. Saya akan sebut dia sekarang. Satu gol hari. Lihat gol. Oh, Atep tadi. Lain kepala pemain timnas. Ya, tidak menunggu saja. Menunggu saja tadi. Bola langsung lepas tadi. Tidak ada koordinasi yang baik. Betul dan hanya dua sentuhan ujung kaki tadi. Dan selebrasi yang sangat lain Naruto dengan semangat tadi. Nomor 22. Ariono, Bendai sekarang. Bendai, oh, lain tadi main free throw. Ia ada pun satu ni, Rafi Mulyanto. Nah tadi, Rafi masih dia. Oh, sangat menang sekali. Pemain-pemain daripada tim ini. Ada Rafi kepada Arsabuyama. Arsabuyama. Ada siapa nih? Siapa nih kepada Nadil? Nadil, ada Ezra Walian. Masih Nadil baik tadi. Semua serangan. Umpan tadi. Ada Arjan tuh. Sangkap terbang tadi. Nadil Wirawan. Lemat karena jauh. Waktu tinggal di sana. Tinggal lagi. Extra time. 90 menit pertandingan. Apakah berhasil 9-0? Apakah sudah tidak dapat melanjutkan satu gol minimal untuk melanjutkan training ke Spanyol di game sekarang. Thank you. Sampai jumpa besok. Terima kasih. Saya kata. Peace.